Selamat datang, Beeper. Karya Magnus Wakeman. Beeper meninggalkan rumahnya saat pajar menyingsing. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal rumah. Selamat tinggal hutan yang penuh pepohonan. Saya akan pergi menjelajah untuk melihat dunia, serunya. Untuk pertama kalinya, Beeper pergi berpetualang sendirian. Dia takjub melihat pemandangan indah di sepanjang perjalanannya. Beeper terus mendayung dengan semangat, semakin menjauh dari rumahnya. Tiba-tiba, dia berpikir, "Bagaimana aku bisa pergi menemukan jalan pulang ke rumah?" "Jangan khawatir, Beeper. Aku akan membantu menemukan rumahmu," teriak anjing Akita sambil merendahkan balon udaranya. "Wah, sungguh sangat memukau pemandangan dari langit," ujar Beeper dengan terkesima. "Beeper, apakah rumahmu tersembunyi di bawah salju?" "Tidak, Akita. Lihat cahaya aurora itu. Ini adalah rumah beruang kutub dan anjing laut." "Beeper, apakah rumahmu berada di dalam galian di bawah tanah?" "Tidak, Akita. Ini adalah tempat rubah beristirahat setelah lelah berburu." "Beeper, apakah kamu membuat madu manis di dalam rumahmu?" "Tidak, Akita. Ini adalah rumah ratu lebah dan koloninya." "Lihat bola jerami itu. Apakah itu rumahmu, Beeper?" "Tidak, Akita. Ini adalah rumah tikus pemanen." "Beeper, ayo kita beristirahat sejenak di sarang burung bangau yang nyaman ini, sambil menikmati pemandangan yang indah." "Beeper, apakah kamu tinggal di dalam tabung lumpur?" "Tidak, Akita. Rayap tanah yang membuat ini dari kotorannya dan air liurnya." "Beeper, apakah rumahmu terbuat dari anyaman ranting dan dedaunan?" "Oh, tidak, Akita. Ini adalah rumah anyaman burung manyar." "Beeper, apakah kamu membuat rumah mewah yang romantis?" "Tentu saja tidak, Akita. Burung nandur yang membuat ini untuk pasangannya." "Terus, Beeper, apakah kamu selalu membawa rumahmu kemana-mana?" "Tentu saja tidak, Akita. Kelomang yang selalu membawa cangkangnya kemana-mana." "Beeper, Beeper, apakah rumahmu berada di dalam gua batu di dasar laut?" "Oh, bukan, Akita. Ini adalah rumah ikan karang dan teman-temannya." "Beeper, Beeper, apakah kamu membuat labirin di bawah tanah di padang rumput?" "Tentu saja tidak, Akita. Itu anjing padang rumput yang membuat labirin." "Beeper, apakah rumahmu dekat bendungan?" "Di rumah yang terbuat dari dahan pohon di sana." "Wah, iya, Akita. Ini dia rumahku," jawab Beeper dengan sangat senang. "Terima kasih, Akita. Kamu adalah sahabat terbaikku." Akhirnya, Beeper menemukan rumahnya setelah sempat tersesat. Dan sekarang dia memiliki banyak cerita untuk diceritakan kepada keluarga dan teman-temannya.
begitulah ceritanya.